Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Panda Bear. Kali ini saya akan mereview yaitu rompi buat sepeda motor ataupun buat mendaki bisa. Rompi ini kalau bosan pakai jaket bisa pakai rompi kalau mengendarai motor. Untuk rompi ini saya akan mereview yaitu rompinya dari Tandem. Untuk harga rompi Tandem ini harganya 209 kayaknya. Untuk luarnya dia kayak lapisan jaket tapi beda. Ini kayaknya yang waterproof, yang enggak terlalu waterproof sih. Kalau hujan kayaknya tembus masih ya. Nah, dilihat dari jahitannya sendiri. Untuk rompi ini dia juga memiliki kupluk atau pelindung kepala biar nyaman saat dipakai. Kalau untuk kupluknya ini dia tipis. Untuk luarnya lumayan. Ini ada satu kantong, dua kantong. Kalau capek, kalau kedinginan bisa masuk sini, tangan. Untuk dalamnya kita lihat. Untuk dalamnya sendiri dia masih ada kain kayak dalamnya jas ataupun lapisan dalamnya seragam buat acara kayak gitu. Untuk dalamnya lagi dia kayaknya ada lapisan busa ataupun polar yang dilapisi kain hilap kayak gini. Nyaman untuk digunakan saat touring ataupun kalau bosan pakai jaket bisa pakai kayak gini. Itu kalau bosan ya, kalau bosan pakai jaket bisa pakai ini. Nah, ini juga lumayan. Untuk bawahnya sendiri buat ngepasin ke badan ini ada penguncinya biar nyaman pas di badan. Oke, baiklah teman-teman. Sekian review perlengkapan outdoor di channel YouTube Panda Bear. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian mendapatkan video-video terupdate di channel YouTube Panda Bear.